Jadwal tim nasional Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022 telah dapat diketahui. Dimulai dari tanggal 31 Juli hingga tanggal 12 Agustus tahun 2022 mendatang, skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U16 bakal berjibaku dengan para pesaingnya. Untuk diketahui, Timnas Indonesia U16 tergabung di grup A Piala AFF U16 2022. Mereka bersama Timnas Vietnam U16, Timnas Singapura U16, dan Timnas Filipina U16. Tim asuhan Bima Sakti ini bakal menjalani laga perdana pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2022. Di partai pertamanya, skuad Garuda Asia bakal bersua Filipina pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Kemudian, perjuangan Timnas Indonesia U16 berlanjut. Di pertandingan kedua, Timnas Indonesia U16 bakal bersua Singapura pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022 di tempat yang sama dengan laga pertama. Selanjutnya, di laga penentu, Timnas Indonesia U16 bakal menghadapi musuh bebuyutan yakni Vietnam. Pertemuan dengan Vietnam bisa jadi ajang balas dendam skuad Timnas Indonesia U16 menebus kegagalan seniornya lolos semifinal di level U19, lantaran adanya indikasi main mata dari pihak Vietnam. Sebab demikian, Timnas Indonesia U16 sangat menggebu laga tersebut. Untuk diketahui, pertandingan lawan Vietnam tersaji pada tanggal 6 Agustus tahun 2022 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, peraih juara dan runner-up di setiap grup akan otomatis melaju ke babak semifinal. Babak empat besar sendiri bakal digelar pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, kemudian dilanjut ke babak final pada Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2022. Di hari yang sama juga ada perebutan juara ketiga. Berikut jadwal Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022. Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Timnas U16 Indonesia vs Filipina. Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Timnas U16 Indonesia vs Singapura. Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Timnas U16 Indonesia vs Vietnam.